Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acar Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan saya sudah ada satu buah bonsai kelapa ya, yang sedang diprogram akar dan sedang diprogram daun. Akarnya masih saya balut menggunakan kain, dan daunnya sedang diproses. Untuk ukuran daun sudah lumayan kerdil ya, namun daunnya masih minim, masih sedikit, dan belum ada tanda-tanda belajar pecah daun. Kali ini saya akan melakukan perawatan karena saya lihat tapisnya sudah harus dilakukan penyayatan, dan di daunnya ada seperti jamur-jamur putih, apa kutu putih ya, sepertinya kutu putih. Nanti saya akan bersihkan. Dan uniknya bonsai kelapa ini medianya di pot itu ditumbuhi dengan pepaya ya. Ini mungkin dari media tanam ya, karena media tanam waktu itu saya menggunakan campuran tanah bekas bakaran sampah, pasir, dan saya juga menggunakan sekam bakar. Saya biarkan seperti ini tumbuh, tapi nanti ketika memang si pohon pepaya ini mengganggu pertumbuhan bonsai kelapa, nanti akan saya hilangkan ya. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya bagaimana saya akan melakukan perawatan pada bonsai kelapa kombinasi pepaya ini ya. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.
Oke, saudaraku, sekian dulu ya saya melakukan perawatan hanya sedikit. Di antaranya satu, saya membersihkan si bonggol, merapikan bonggol agar cepat terbentuk bonggolnya. Terus saya melakukan sayat tapis agar daunnya tetap kerdil dan seimbang ya. Juga saya melakukan penambahan media. Saya melakukan penambahan yaitu tadi kotoran kambing ya, untuk menjaga kesuburan media tanam. Dan mudah-mudahan tadi juga saya melakukan pengolesan bawang merah pada bagian bonggol agar si akarnya bertambah banyak, karena di bagian sebelah sini itu akarnya masih kosong ya, hanya di bagian luar ini ada beberapa akar yang sudah tumbuh, sementara sebelah sininya, sebelah dalamnya ini masih kosong. Dan saya akan terus melakukan program akar dan daun sampai akarnya tumbuh banyak dan daunnya kerdil, juga sampai nanti pecah daun. Dan apabila ini tanaman si pepaya ini mengganggu pertumbuhan bonsai kelapanya, makanya saya akan menghilangkan ya, maka saya akan menghilangkan ini pohon pepayanya. Tapi sementara saya biarkan seperti itu. Oke saudaraku, mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ini memberi manfaat dan memberi motivasi, terutama bagi saudara-saudaraku yang baru memulai untuk membuat bonsai kelapa. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.